Pengakuan prajurit kami tua tentang adanya Prabu Kontadanu di padukuhan ini membuat kami berdua bernafsu untuk membuktikannya. Iya, Ki. Prabu Kontadanu itu ada. Dan akulah buktinya. Dan ini kedua patihku, Prongkodanu dan Gendewadanu. Maaf, Sang Prabu. Dari kerajaan mana Sang Prabu datang? Dan kenapa Sang Prabu ada di padukuhan ini? Aku dari kerajaan Tiban. Untuk itulah aku dan kedua patihku berada di sini. Oh. Apa ada hubungannya dengan senjata Dewa Kontawijaya Danu yang konon ada di padukuhan ini, Sang Prabu?
Oh, jadi kalian juga datang untuk itu? Abet Jadong Dawing Gusti Prabu Seseban kami. Kami memang mencari senjata itu. Kalahkan dulu aku dan kedua patihku. Baru kalian akan mendapatkan senjata yang kalian cari itu. Hita, tugas kita hanya mencari kebenaran desas-desus. Haruskah kita hadapi tantangannya? Pantang mundur, Wirat. Hanya dengan mengalahkannya, baru kita akan ketahui benar tidaknya Konta Wijayadanu ada. Jadi? Apa boleh buat? Kita layani tantangannya. Baik, Sang Prabu. Ayo kita keluar. Merongkok ke dewa, hajar mereka. Tapi dengan rengkahku. Bagaimana? Mau terus? Atau kalian pulang tanpa nama? Baru kali ini aku melihat orang yang mampu menahan mereka gunung. Iya, Wirat. Aku harus menghubungi Gusti Prabu. Iya, benar. Ayo. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Iya, ada apa sudah, Wirat? Gusti Prabu, mohon ampuni kami, Gusti. Kami mohon petunjuk. Apa? Apa yang sedang kalian hadapi? Katakan. Gusti, yang kami curigai menyimpan atau mengetahui Konta Wijayadanu sangat sakti mandraguna, Gusti. Bahkan rengkah gunungku tidak mampu menghadapinya. Raja dan kedua patinya itu bisa saling menghidupkan jika salah satu dari mereka sekarat, Gusti. Tunggu sedikit. Tadi kamu bilang ada raja dan kedua patinya. Iya, Gusti. Dan mereka mampu menghadapi rengkah gunung. Iya, Gusti. Kamu tahu dari mana datangnya raja dan kedua patihnya itu? Raja yang kami hadapi itu mengaku sebagai Raja Tiban, Gusti. Sekarang sebutkan nama raja dan kedua patihnya itu. Rajanya mengaku sebagai Prabu Konta Danu, Gusti. Dan kedua patihnya bernama Wrongko Danu dan Gandewa Danu, Gusti Prabu. Sudawira. Nyandung dawu, Gusti Prabu. Kalian dan rengkah gunung tidak akan bisa mengalahkan raja dan kedua patihnya itu. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Gusti? Menyembahlah kepada Prabu Konta Danu. Memohon maaflah atas keladuk kurang dugamu. Dan maturlah dengan rendah hati bahwa kalian utusanku, dutaku untuk menjemput Konta Wijayadanu. Ya, Gusti Prabu, kami mengerti. Tapi sebelum kami melakukan titah dari Gusti, bolehkah kami tahu dengan siapakah kami berhadapan, Gusti? Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Jawabannya akan ada sesudah itu. Kasinggahan Dawu. Wirat, apa kata Sang Prabu? Apa yang harus kita lakukan? Oh,
Bagaimana? Masih mau diteruskan? Masih mau mencari Konta Wijaya Danu yang kalian kejar-kejar itu? Mohon ampuni kami, Gusti Prabu. Ampuni kami yang telah kurang ajar kepada Sang Prabu. Saya sudah wirat, dan ini istri saya Lukahita. Apa ini? Kenapa kamu menjadi begitu? Kami adalah utusan Gusti Prabu Angling Dharma Sang Prabu. Kami ditugaskan untuk melihat kebenaran dari desas-desus tentang senjata Konta Wijaya Danu yang berada di padukuan ini. Konta Wijaya Danu memang ada di sini, Sudawirat. Ada di hadapanmu. Ada di hadapan kami? Ya. Kalau kamu tadi bicara baik-baik, mau memperkenalkan diri dulu, maka kejadiannya tidak akan seperti ini. Kamu tidak perlu mengeluarkan ilmu rengkah gunungmu. Ilmu rengkah gunung tidak perlu diadu dengan Konta Wijaya Danu. Mengadu rengkah gunung dengan Konta Wijaya Danu? Mana bukti kamu diutus oleh Prabu Angling Dharma? Bukti? Tunjukkan padaku. Maaf, Sang Prabu. Kami tidak mendapat surat tugas dan surat perintah. Atau sesuatu yang bisa dijadikan bukti bahwa kami adalah utusan Gusti Prabu Angling Dharma. Iya. Tapi kami... Untuk urusan yang sifatnya rahasia, Prabu Angling Dharma tidak akan memberikan surat resmi. Tapi kamu pasti dibekali sesuatu yang... Saya tahu. Ini, Sang Prabu. Ini bukti itu. Cincin inikah yang Sang Prabu maksudkan? Ya, bukti inilah yang aku maksud. Sang Prabu bisa bicara langsung dengan Gusti Prabu Angling jika Sang Prabu berkenan. Tidak perlu. Sebab kedatanganmu memang sudah sangat aku tunggu. Hamba tidak mengerti, Sang Prabu. Ya, begitulah yang tersurat. Surat itu mengatakan, setelah lepas dari pusar Raden Gatot Kaca, maka setelah menghilang ratusan tahun, Konta Wijaya Danu akan menjadi senjata pusaka Raja Budiman, kekasih dewa. Dan seorang pendekar berilmu rengkah gunung akan datang menjemput di sebuah pedukuhan. Dan inilah yang terjadi. Kita ketemu di sini. Sudawira, bawalah Konta Wijaya Danu beserta Warongko dan Gendewanya, katur Prabu Angling Dharma. Sebab memang Prabu Angling Dharma lah yang berhak memiliki senjata Konta Wijaya Danu. Bersiaplah untuk menerimanya, Sudawira. Mereka bertiga cuma dari Konta Wijaya Danu kita. Iya, Wira. Akhirnya selesai sudah tugas saya menjaga Konta Wijaya Danu. Terima kasih, Kami Tua. Dan juga maafkan kami karena telah terjadi kesalahpahaman dengan para prajurit di sini. Tidak apa, itu sudah tugas mereka. Untuk mencurigai siapapun yang datang untuk Konta Wijaya Danu. Lagi pula tugas mereka dan tugas saya memang juga harus berakhir setelah Konta Wijaya Danu berada di tangan penjemputnya. Tugas sudah selesai. Kalian boleh tinggalkan aku. Selamat jalan. Terima kasih. Sampaikan sembah bakti saya kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Ya, selamat tinggal kami itu. Silakan. Siapa
siapapun pemenang dan berhasil membawa Konta Wijayanda, dia pasti lewat sini. Iya, Adi Hanusara benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sesuai rencana, menang cacat, kalah cacat. Lakukan seperti yang sudah kita rencanakan. Iya, baik. Iya. Praja Bayu, laksanakan sesuai rencana. Baik, cepat. Ayo semua, laksanakan sesuai dengan perintah. Baik, baik, baik. Kamu membokokku karena menginginkan senjata Konta Wijayadanu yang kubawa. Hah? Kamu pikir hanya kamu yang berhak memiliki senjata itu, Sudawira? Berikan padaku. Selamat datang, menantuku. Selamat datang. Sembah bekti Nanda katur, Ananda Prabu. Iya. Yeah. Romo terima restuku pada kalian berdua. Sembah bekti Nanda katur, Bunda Ratu.
Iya, iya. Restu Bunda untuk kalian berdua. Terima kasih, Bunda. Cepat beri Bunda cucu, ya. Iya. Romo sudah ingin bopong cucu. Bagaimana dengan Wenda? Gayatri? Tidak salah, kan, kalau Ramanda dan Bundamu ingin segera bopong cucu? Iya, Nanda Prabu. Saya juga ingin ikut menggendong cucu Nanda Prabu. Kalau bayi itu sudah bisa digendong. Iya, iya. Semoga cucu pertama laki-laki Gusti Prabu. Biar nanti saya yang akan mengajari silat. Iya, biar saya dan adik Katiwanda yang akan mengajak lari paginya, Gusti Prabu. Betul, Gusti. Dan sayalah yang akan mengajari naik kuda, Gusti. Lalu, apa yang akan dilakukan duanya ini? Kalau kalian semua sudah pada berbagi tugas. Kita jadi penonton saja, Kanda. Tinggal kita jewer saja siapa yang salah mengarahkan cucu kita. Ya, saya setuju, Dinda Prabu. Saya setuju. Ampun, Gusti Prabu. Lapor, Gusti Prabu. Ya? Ada apa? Seorang begawan mengaku dari pertapaan Giri Sadoso berteriak-teriak meminta Kontawijaya Danu yang dicuri oleh pendekar Sudawirat, Gusti. Begawan Giri Sadoso berteriak-teriak meminta Kontawijaya Danu yang dicuri oleh Sudawirat. Itu yang diteriakkan sang begawan, Gusti. Sudawirat mencuri Kontawijaya Danu, Dinda Prabu. Sudawirat sedang berburu Kontawijaya Danu, Kanda. Dan itu Dinda yang meminta. Tapi sampai sekarang ini belum kembali ke Malwapati. Aneh kalau begawan itu sudah tahu. Dan atas dasar apa dia menuduh Sudawirat mencuri? Kalau begitu, biar Kanda yang menemuinya, Dinda Prabu. Iya. Yeah. Dinda tetap di sini. Dan jangan sampai suasana bahagia ini terganggu oleh kehadiran begawan dari pertapaan Giri Sadoso itu. Baik. Permisi, Dinda Prabu. Sang begawan tidak boleh masuk karena tidak ada izin. Masa bodoh? Aku cari Sudawirat. Aku tidak butuh prajurit sok jago seperti kamu. Bangun! Sang begawan, aku mencari Sudawirat. Benarkah yang saya hadapi ini seorang begawan? Aku mencari pencuri Kontawijaya Danu. Jangan dipersulit. Temukan aku padanya. Sudawirat tidak ada di sini. Dia belum kembali ke Malwapati. Dan dia bukan pencuri Kontawijaya Danu. Tapi Sudawirat sudah kabur dari Gunung Dadakan bersama Kontawijaya Danu. Menurut perhitunganku, ia pasti sudah kembali dan menghadap penyuruhnya, Prabu Angling Dharma. Hadapkan aku pada Prabu Angling Dharma. Oh, sang Prabu sedang suko parisuko dengan putri mantu serta para putra. Beliau tidak bisa diganggu. Walau seorang begawan yang datang. Hah, sang begawan bukan seorang begawan. Hah? Kenapa seorang patih yang seharusnya punya tata krama bisa bicara begitu? Oh, karena sang begawan yang benar-benar begawan tidak akan pernah datang dengan cara yang seperti ini. Dan dia tidak akan pernah berbicara tentang Kontawijaya Danu yang bukan menjadi urusannya. Keterlaluan! Kontawijaya Danu itu milikku. Kutitipkan di Dukuh Dadakan dan Sudawirat mengambilnya. Saya mengambil Kontawijaya Danu, sang begawan. Oh, Sudawirat, Lokahita. Ampun, Gusti Patih. Siapa sang begawan ini? Kenapa seorang begawan berani mengaku-ngaku sebagai pemilik Kontawijaya Danu, padahal dia tidak mengenal siapa pemiliknya? Sudawirat,
berikan Kuntawijaya Danu padaku. Sebab apapun dalimu, Kuntawijaya Danu itu adalah milikku. Perlu saya tegaskan sekali lagi, Sambegawan. Kuntawijaya Danu itu hanya milik Sang Narpati Pasukarno di zaman purba. Dan sekarang ini muncul lagi untuk menjadi milik Gusti Prabu Angling Dharma. Walaupun Sang Begawan menginginkan, dia tidak mau menjadi milik Sang Begawan. Banyak omong! Rebut Kuntawijaya Danu untukku! Serang! Kuntawijaya Danu padaku. Kalau tidak, akan kubuat Malwapati menjadi lautan api. Cepat, serahkan Kuntawijaya Danu padaku, dan aku akan pergi bersama dengan kobaran apiku. Giri Sadoso. Oh. Oh, Sang Prabu. Terima kasih kalau Sang Prabu sendiri yang akan menyerahkan Kuntawijaya Danu. Atas nama Hyang Batara Surya, pencipta Kuntawijaya Danu, pulanglah ke habitatmu, begawan palsu. Tunggu! Tunggu, Sang Prabu! Tunggu! Sudah selesai. Siluman yang mengaku-ngaku sebagai begawan dan bernafsu menginginkan Kuntawijaya Danu sudah kembali ke habitatnya. Sebab kami katur, Gusti Prabu. Akhirnya kamu berhasil membawa Kuntawijaya Danu sudah ini. Sang Kuntawijaya Danulah yang mengizinkan kami membawanya ke hadapan Gusti Prabu. Terima kasih sudah ini. Maaf, Sang Prabu, saya datang mengganggu. Sembah saya, Sang Maharsi. Rebat cekap, Sang Prabu. Ini mengenai Kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma? Iya. Kembang kehidupan yang dulu pernah menjadi milik Sang Prabu Krishna, titisan Sang Batara Wisnu.
Kenapa dengan Kembang Wijaya Kusuma Sang Maharsi? Lebih baik kita bicarakan di dalam. Tentu saja Sang Maharsi. Silakan. Bagus. Bagus. Tidak apa gagal mendapatkan Konta Wijaya Dharma. Kalau sesudah ini, akan mendapatkan yang lebih berharga dari itu. Bapak? 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 Gendrawani. Bopo, dada saya masih agak sakit, Bopo. Kenapa kamu kesini? Kamu ini masih sakit, anakku. Bopo mencarimu ke istana. Ada berita penting yang harus Bopo katakan padamu, Gendrawani. Saya juga membawa berita penting yang harus saya sampaikan kepada Bopo. Mengenai apa? Saya didatangi Kembang Wijaya Kusuma, Bopo. Didatangi Kembang Wijaya Kusuma bagaimana, Gendrawani? Kamu melihat mimpi atau bagaimana? Dengar, Gendrawani. Bopo baru saja mendapat bisikan dari Riakan Kembang Setaman tentang Kembang Wijaya Kusuma yang dulu terkenal sebagai bunga kehidupan milik Prabu Kresna itu. Ini juga mengenai itu, Bopo. Kalau begitu katakan. Jelaskan bagaimana Kembang Wijaya Kusuma milik Sang Prabu Kresna itu mendatangimu, Gendrawani. Hal ini terjadi ketika saya sedang tidur, Bopo. Bangun, Gendrawani. Lihat, Gendrawani. Lihat apa yang telah dilakukan oleh Kembang Wijaya Kusuma untuk sebuah peristiwa kematian. Kamu tahu kemana kedua tubuh tak berdaya itu kubawa? Saya tidak tahu. Lihat.
bangun anakku. Jadi saya masih hidup. Iya. Kembang Wijaya Kusuma telah menghidupkanmu kembali, putraku. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Tenang, Sombo. Tenang. Jangan khawatir. Aku akan membangunkannya kembali. Di mana saya, Paman? Di mana saya? Akhirnya Paman hidup kembali. Kita kembali berdarah, Paman. Kembang Wijaya Kusuma telah menghidupkan kita. Bagaimana, Kendrawani? Kamu tidak ingin memiliki kembang Wijaya Kusuma? Sang kembang kehidupan itu? Tentu, Sang Prabu. Tentu. Saya sangat menginginkannya, Sang Prabu. Saya sangat menginginkannya. Tapi... Di mana kembang Wijaya Kusuma bisa saya dapatkan? Sang Prabu? Sang Prabu? Sang Prabu? Dan kamu terbangun dari tidur, tidak mendapat jawaban dari Prabu Kresna yang datang dalam mimpimu itu? Benar, Bopo. Sayang sekali. Sayang sekali. Bopo, saya ingin mimpi itu kembali terulang. Agar saya mendapat kepastian di mana kembang Wijaya Kusuma itu berada. Iya, iya. Boleh saja kamu berharap mimpimu bisa diulang kembali, Gendrawani. Tapi ini, lihat ini. Lihat, Gendrawani. Lihat ini. Ini jalan tercepat untuk mengetahui di mana kira-kira kembang Wijaya Kusuma berada. Ayo lihat, lihat. Sulil, dan kamu jaga Satria. Nyandung Dawuh Gusti. Nyandung Dawuh Gusti. Kurasa tidak ada yang lebih tepat dan yang kupercaya untuk mencari kembang Wijaya Kusuma kecuali kalian berdua. Pertama, karena Suliwa cukup memahami liku-liku Bukit Meranggas. Dan yang kedua, karena hanya Suliwalah yang bisa membedakan jenis kembang Wijaya Kusuma dengan kembang-kembang sejenisnya. Baik, Gusti Prabu. Sebagai tabib, memang saya pernah mempelajari adanya perbedaan antara kembang Wijaya Kusuma dengan kembang yang serupa, Gusti Prabu. Iya. Yeah. Maka dari itu, carilah kembang tersebut sesuai dengan petunjuk Sang Maharsi Empu Mahasyura. Baik, Gusti. Ya, yeah. Hati-hati, Suliwa. Karena Kemeranggas sama dengan kamu memasuki wilayah kekuasaan Ratu Gendrawani. Anbopo, jadi kembang Wijaya Kusuma itu ada di wilayah Meranggas, Bopo. Di wilayah kita. Benar, Gendrawani, iya. Sangat luar biasa, Bopo. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya nanti kalau kembang Wijaya Kusuma benar-benar menjadi milik kita, Bopo. Tidak akan ada kematian, Gendrawani. Tidak akan ada kematian di antara kita. Ya, ya. Bopo benar, tidak akan ada kematian di antara kita. Siapapun yang mati, bisa kita bangunkan kembali. Baik, baik. Kalau begitu saya akan memanggil Alugoro dan orang-orangnya untuk mencari kembang Wijaya Kusuma. Kalau perlu sekarang juga, Bopo. Gendrawadi, dengar. Sebelum pencarian kalian lakukan, Bopo kira tidak ada salahnya kalau jalan-jalan ke arah Meranggas kita tutup. Kenapa, Bopo? Soalnya kita belum tahu persis
Di daerah mana kira-kira Kembang Wijaya Kusuma itu berada, Gendrawani? Ya, ya. Bopo benar. Menutup jalan sama dengan menutup jalan untuk siapapun yang akan ke Meranggas, Bopo. Termasuk Suliwa yang akan ke sini. Tapi, bagaimana caranya? Tentunya dengan sihir. Dengan sihir, Gendrawani. Ah, ya, ya, Bopo benar. Saya setuju, Bopo. Ayo, baju. Serat aku. Sudah lama kita tidak saling mencoba kemampuan. Ayo, serang aku. Bagaimana si Orlana? Hei! Apa ini? Ada apa dengan kalian? Kami hanya latihan, Ki. Iya, Ki. Menghibur diri karena tidak berhasil merebut senjata Konta. Iya. Ya sudah. Lupakan Konta Wijaya Dana. Lihat. Ketiga putri Sang Prabu membawa berita bagus. Sembahkan Romo Prabu. Bopo. Hey, jangan macam-macam. Dari mana saja kalian? Dan katakan dengan jelas berita bagus apa yang kalian bawa. Ini mengenai Ratu Gendrawani dan Soca Cendawa, Romo. Kenapa Soca Cendawa dan Ratu Gendrawani? Mereka memagar seluruh jalan masuk ke Meranggas dengan pagar sihir, Romo. Memagar seluruh jalan masuk ke Meranggas dengan pagar sihir? Iya. Iya, Bopo. Itu bukan berita bagus namanya. Iya. Memagar seluruh jalan ke Meranggas memang bukan berita baik, Bopo. Tetapi kenapa mereka melakukan itu? Disinilah berita baiknya. Ini mencurigakan Sang Prabu. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Ratu Gendrawani dan Soca Cendawa melakukan itu. Iya. Ratu Gendrawani dan Soca Cendawa melakukan itu untuk melindungi Kembang Wijaya Kusuma yang sedang mereka cari, Bopo. Hei, apa ini? Kalian bicara tentang Kembang Wijaya Kusuma? Iya, Romo. Mereka melakukan itu karena merasa dapat petunjuk bahwa Kembang Wijaya Kusuma berada di sekitar Meranggas dan ditakdirkan untuk jadi milik mereka, Romo. Berita itu bisa dipercaya? Iya, Romo. Kami mendengarnya sendiri, Romo. Mendengar dengan sangat jelas ketika kami terbang di atas Meranggas. Bagus kalau begitu. Kita harus melibatkan diri dalam pencarian itu. Tapi aku harus ikut. Harus melibatkan diri. Maaf, Segaun Lanang. Jangan tersinggung. Sebab kenyataannya sudah dua kali Kakang gagal. Pertama, ketika Anu Tanding memperebutkan Putri Gayatri.
Dan yang kedua, kasus Kontawijaya Danu yang juga gagal. Ya. Sang Prabu boleh saja meminta saya agar tidak tersinggung. Tapi menyinggung-nyinggung masalah itu kembali sama saja dengan... Sudah. Yang sudah ya sudahlah. Sekarang kita bicarakan yang di depan mata saja. Mohon dengar baik-baik Sang Prabu dan Segawan Lanang. Kalau sampai kita bisa memiliki kembang Wijaya Kusuma, maka kita akan jadi Prabu Kresna yang baru. Kita akan bisa menghidupkan kembali yang mati. Dan kalau kita selalu bisa bangkit dari kematian, maka sudah dipastikan kita akan selalu menang dalam peperangan. Iya. Kisar dulu benar. Saya setuju, Ki. Kita harus cari sampai dapat kembang kehidupan itu. Maka dari itu, apapun halangannya dan betapapun sulitnya pencarian, jangan sia-siakan kesempatan yang langka ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Aku dan Ki Payung Sarogo akan ikut. Kita atur strategi setelah kita pelajari medan Sang Prabu. Iya, aku setuju. Kusir, ayo, lebih cepat lagi. Keburu kesiangan nanti. Jalan ditutup. Kalian tidak boleh lewat. Kenapa? Kenapa kami tidak boleh lewat? Di sana ada naga yang sedang mengamuk. Berbahaya. Tidak mungkin. Ini jalan aman. Jalan yang hampir setiap hari saya lalui. Ayo, jalan terus. Biar dia tahu rasa. Berhenti! Lihat. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada naga besar di situ? Lepaskan aku! Kalian! Lawan naga itu! Akibatnya kalau kau tidak mau mendengar. Cukuplah jalan ini tertutup, tapi kau tetap nekat masuk. Salah sendiri kalau naga itu marah dan menyerangmu. Hei, cepat minta ampun pada sang naga dan cepat tinggalkan tempat ini. Ayo. Dan kenapa para penjaga perbatasan itu diam saja? Ampuni hamba naga, ampuni hamba. Kenapa mereka membiarkan pembantaian ini, Tuan Badur? Itulah, Tuan. Itulah yang saya tidak mengerti, Tuan. Saya jadi bertanya-tanya. Ampun,
Ampuni hamba, naga. Ya sudah. Ampun. Cepat pergi dan tinggalkan tempat ini. Ayo, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat! Hei, Juragan Gendut. Beritahukan mereka. Ceritakan apa yang telah terjadi pada siapapun yang akan lewat sini. Jangan lewat sini sampai jalan ini dibuka kembali. Mengerti? Ini aneh. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Ah, lihat Tuan. Hei, berhenti. Sepertinya ada sesuatu yang aneh yang terjadi di sebelah sana. Iya, yeah. Iya. Ayo. Kembali. Dan jangan lanjutkan perjalanan kalian. Kenapa tidak boleh? Pokoknya kembali. Dan jangan teruskan niatmu. Ayo. Saya membawa orang sakit yang harus diobati. Harus dibawa ke dukun di seberang desa depan itu. Ngeyel sekali kalian. Apa kalian mau mati? Dimakan elang raksasa pemakan manusia? Wah, tidak ada elang raksasa di sini. Omong kosong. Ayo. Ayo putra arah. Minggir. Kami mau. Hah. Apa itu? Tidak ada satupun prajurit Meranggas yang diserang elang. Ini aneh. Salah lagi Tuan Badu. Pasti ada sesuatu di Meranggas. Iya. Tapi apa ya? Apa tak bisa kita tanyakan pada cermin sihir Tuan Badu? Ah, iya aja. Saya sampai lupa. Coba kita lihat. Cermin sihir. Cermin sihir. Jawab pertanyaanku. Apa yang terjadi di Meranggas? Jawab. Jalan-jalan dari timur, barat, utara, dan selatan ke Meranggas sudah aman, Nyi Ratu. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Tentu saja. Naga dan elang sihirku pasti bisa bekerja dengan baik. Menurut penjaga, benar begitu, Nyi Ratu. Ah, bagus. Kalau begitu pencarian kembang Wijaya Kusuma bisa kita laksanakan dengan aman. Kita mulai dari yang sana dulu. Benar, Gendrawani. Kita mulai dari arah matahari terbit. Nyi Ratu! Apa? Ada apa? Ada tamu tak diundang memasuki wilayah kita, Nyi. Huh? Tamu tak diundang? Benar, Nyi. Kelihatannya Suliwa. Oh, sudah berhasil masuk mereka? Belum, Nyi. Apapun alasannya, Suliwa tidak boleh masuk ke sini. Jaga lalu, Goro. Hadang Suliwa. Kalau naga dan elang raksasa itu tidak mampu menakut-nakutinya, kalian yang harus maju. Baik, Bopo.
Kami mengerti. Ya. Ayo. Ratu Kendrawani sengaja menutup jalan dan menakut-nakuti siapapun yang akan lewat demi kembang Wijaya Kusuma. Ya. Dan Suliwa pasti sengaja kemeranggas demi kembang kehidupan itu. Jadi kita harus berlomba demi kembang Wijaya Kusuma. Bagus. Ya. Bagus, Singa Maruta. Aku sangat mendukung tekadmu itu. Iya, Yang Mulia. Iya. Terima kasih, Yang Mulia. Singa Maruta, kalau kamu berhasil mendapatkan kembang Wijaya Kusuma, maka sudah bisa dipastikan bahwa kamu akan menjadi raja segala raja. Raja segala raja, Yang Mulia? Iya. Sebab begitu kembang Wijaya Kusuma ada di tanganmu, maka akan kuizinkan kamu membangunkan, menghidupkan kembali seluruh keluarga Alengkadirja. Kuizinkan kamu menghidupkan kembali Hindrajit putraku, Kumbakarna, Prahasta, Sarpakenakan, dan semua kekuatan Alengka untuk menjadi senopati-senopati handalmu. Iya, terima kasih, Yang Mulia. Kami mengerti. Terima kasih. Tapi, mungkinkah kami... Tidak. Aku tidak bisa memberitahu di mana sebenarnya kembang Wijaya Kusuma itu berada. Itu rahasia dewa yang tidak mungkin bisa kita tembus. Aku juga tidak mengerti kenapa kembang sebegitu tinggi nilainya harus berada di situ. Kenapa tidak jatuh ke peser angin? Iya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kalau begitu, kami semua mohon doa restu, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Iya. Sekarang cepatlah berangkat. Restuku bersamamu. Tuan Bahadur. Iya, Yang Mulia. Karena kita akan memasuki wilayah sihir, saya kira tidak ada salahnya kalau Tuan Bahadur berjaga-jaga. Siapa tahu sihir Tuan bisa berguna. Kuatir jangan punya, Yang Mulia. Soal sihir menyihir, urusan Bahadur, eh? Lihat! Adik tersayang Guanusara akhirnya kembali ke tengah kita. Ayo! Ucapkan selamat kepada Ki Hanusara, pemimpin kalian. Hidup Hanusara! Hidup! Hidup Hanusara! Hidup! Hidup Hanusara! Hidup! Terima kasih. Akhirnya aku kembali ke sini. Kembali bersama kalian. Jangan khawatir. Gunung Kelut akan kembali jaya. Dan terpandang. Karena aku dan Kakang Hanusara akan bersatu teguh apapun yang terjadi. Hidup Hanusara! Hidup! Hidup di tengah acara Hanusara! Hidup! Oh ya, kenalkan ini saudara angkatku, Rupa Kenca. Walaupun kita berbeda asal, tapi Adi Rupa Kenca sudah membuktikan loyalitas dan kesetiaannya kepadaku. Jadi terimalah Adi Rupa Kenca menjadi bagian dari kita. Hidup Rupa Kenca! Hidup Rupa Kenca! Terima kasih. Bagus. Guru, bagus sekali kalau kalian bisa kembali bersatu memimpin Gunung Kelut. Karena Gunung Kelut memang butuh pemimpin yang kuat dan bersatu. Restu guru yang akan membuat semuanya terwujud. Iya, Guru. Kami mohon restu dari Guru. Jangan khawatir. Kalian berdua memang akan bisa menjadi lebih kuat tanpa Hanubawa. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Tapi kekuatan kalian akan lebih sempurna kalau kalian bisa mendapatkan kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma? Iya. Kembali masuk ke Gunung Kelut. Jangan membuat kalian jadi buta mata dan buta telinga, Hanusara. Apa kalian tidak mendengar gegar kembang Wijaya Kusuma di luar sana? Tidak, Guru. Dengar baik-baik. Menurut kabar, kembang Wijaya Kusuma yang terkenal sebagai kembang kehidupan itu kini ada di Meranggas. Meranggas? Iya. Tempat Ratu Gendrawani dan Soca Cendawa berada. Itu wilayah sihir, Guru. Masuklah ke sana dan cari kembang Wijaya Kusuma itu. Kalau kalian berhasil mendapatkannya, maka kalian jangan tanya akan sahabat apa kalian nanti.
Dewi Tunggal Gunung Kelut sebagai penakluk dan juga sebagai sang pembangkit yang mati. Pembangkit yang mati? Iya. Kalau kalian bisa memiliki kembang itu, maka kalian bisa menghidupkan kembali mereka yang sudah mati. Jadi iya. Tidak ada kematian lagi di Gunung Kelut. Baik, Guru. Kalau begitu, saya dan Kakang Hanucara akan pergi mencari kembang Wijaya Kusuma itu. Ya, itu yang aku inginkan. Berangkat dan jangan sia-siakan kesempatan baik ini. Baik, Guru. Baik, Guru. Mereka menghancurkan dua momok yang Nyi Ratu ciptakan. Sesuai perintah, kita harus menghadapi mereka. Apa boleh buat? Ayo, kalian maju. Beres, Kang. Ayo, kalian ikut aku. Hoi! Serang! Lepaskan. Maafkan Bopo Suliwa. Maafkan Bopo Jagat Satria. Semua ini terpaksa kami lakukan karena kami tidak ingin kalian masuk ke wilayah kami ini. Lepaskan. Kenapa kalian nekat ke sini? Ada yang kalian cari? Hei, seharusnya kalian yang menjawab pertanyaan kami. Kenapa kalian kurung kami dengan jala sihir ini? Kenapa? Karena kalian masuk ke wilayah kami tanpa izin. Halo, Goro. Buang para penyusup ini ke jurang di depan sana. Cepat. Baik, Nyi Ratu. Kalian dengar perintah Nyi Ratu? Iya, ya, Kang. Kalau begitu, angkat mereka, buang ke jurang. Baik, Kang. Ayo. Lepaskan. Beres, Bopo. Sekarang Suliwa dan anak Lokahita itu tidak akan pernah mengganggu kita lagi. Singkang Bablang.
Lupakan Kunta Wijaya Danu Segah Bablang. Lupakan senjata dewa yang ternyata tidak jatuh ke tanganmu itu. Sebab aku membawa berita bagus untukmu, Senggang Bablang. Sembah kami, Katri Yang Mulia. Sembah kami, Katri Yang Mulia. Ya. Dengar baik-baik. Menurut getaran yang kurasakan, akhirnya aku tahu di mana sebenarnya Kembang Wijaya Kusuma itu berada. Kamu akan menemukannya kalau kamu mencarinya ke Meranggas. Meranggas? Ya. Kamu takut dengan Gendrawani dan sihirnya? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Baik, pergilah sekarang. Cari Kembang Wijaya Kusuma itu. Kalau kamu menemukannya, kamu akan menjadi raja setengah dewa yang mampu menghidupkan yang mati. Apa kamu mau menjadi raja setengah dewa, Senggang Bablang? Tentu, Yang Mulia. Baik. Pergilah sekarang. Kalian akan kubantu, kujaga kalian dari sihir Gendrawani dan Soca Cendawa. Sampai nanti. Kencarupa, Balapati. Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Kalian dengar perintah Yang Mulia Grenda Seba? Iya, Yang Mulia. Apapun resikonya, kita harus berangkat. Kami mengerti, Yang Mulia. Kami teja, Tandulato. Nyadaw-dawu, Yang Mulia. Siapkan adu tanding. Aku akan memilih pandega yang layak untuk dibawa. Segera kami laksanakan, Yang Mulia. Thank you.